Dengar, suara dengar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat semuanya. Nah, ini saya bagi tips cara pruning. Iya. Cara pruning. Apa maksudnya supaya apa maksudnya? Kenapa dibuang ini dia punya cabang tunas yang baru tumbuh ini tunas nih. Ini supaya buah dia itu banyak. Ya, supaya buahnya banyak. Supaya buahnya banyak. Nah, gini caranya ya. Nah, ini harus dibuang. Oke, okay. Iya, dibuang tunasnya, guys. Ini harus dibuang. Buah, guys. Jangan lupa like, jadi subscribe. Buahnya itu tumbuh di sini. Nah, dia akan tumbuh di bawah itu. Iya, iya. Jadi buahnya itu boleh dikatakan tidak menjadi cabang. Iya, iya, iya. Cabangnya yang dibuang ini kan khusus menjadi buah semuanya. Cantik buahnya besar-besar. Nah, nanti bunga bertumbuh banyak. Bunga bertumbuh banyak, guys. Jangan lupa like, subscribe, guys. Ini Abang Lombok lagi pruning, guys. Lombok Timur, guys. Kalian bisa menonton video yang berikutnya. Iya, terima kasih guys sudah menonton dan baru bergabung, ucapan terima kasih. Tapi kurang terang nih guys, soalnya nggak kelihatan sama sinarnya nih, soalnya di bawah pohon sinarnya nggak kena. Itu atasnya nggak sampai ya? Sampai. Itu lagi sedikit atas. Pakai tangga. Tinggi, guys. Inilah cara buang tunasnya supaya bunganya bertumbuh banyak. Oke, sudah siap. Sudah siap, guys. Terima kasih.